Assalamualaikum, 11 Mac 2022, hari Jumaat. Kami bertolaklah daripada pukul 9. Okey, kami semua bergerak ke Melaka sebab ada kenduri kat sana, iaitu anak saudara Moktih, belah Moktih lah, belah kakak. Okey, anak kakak lah yang kahwin dapat orang Melaka. Jadi kami sekeluarga, 6 keluarga semua, okay, bertolak ramai-ramai ke Melaka lah. Dan kami menyewa di sebuah, dua buah homestay dekat Melaka tu, dekat jalan TMJ. Okay, kat situlah kami 6 keluarga menginap. Kami bermalam 2 malam. Okay, kami menuju ke destinasi tersebutlah. Okey. Sebenarnya bercuti sambil itulah kenduri kahwin anak saudara seorang juga sebenarnya. Okey. Akhirnya dalam lebih kurang 3 jam kami sampailah, kami daripada Batu Pahat terus ke Melaka. Okey, dan yang lain daripada Putrajaya, dari KL, dan dan ada juga yang dari Kajang. Itulah maknanya destinasi tak sama, tapi kami berkumpul dekat Melaka lah, homestay Melaka tu. Kami nyewa 2 homestay lah untuk kami menginap selama 2 malam kat sana lah, sebab besoknya hari kenduri itulah. Baik, itulah hampir dekat lebih kurang 12 pagi kami dah sampai dekat homestay ni. Okay, inilah homestay yang kami menginap. Okay, ni di antara homestay yang kami masuk lah, rumah yang pertama. Okay, main Moktih orang yang pertama sampai. Alhamdulillah, homestay ni pun okay lah, bersih, kemas. Dan ini bilik utama. Ini bilik utama ni ada aircon lah. Alhamdulillah, selesa sangat-sangat. Harga pun boleh lah tahan, berpatutan lah. Okay, ini bilik kedua, bilik okey untuk anak-anak. Semuanya ada 3 bilik lah. Dan ini ruangan dapur. Okey, ruangan dapur dia. Dan ini bilik ketiga, bilik. Okey, maknanya 3 bilik adalah. Cukup selesa sebenarnya, alhamdulillah. Dan di sini ruangan bilik ni dia dekat dengan dapur lah. Okey, ni ruangan, okey, ni bilik air. Dan ni ruangan dapur. Dapurnya tak luas lah, tapi cukup selesa lah untuk kami memasak. Okey. Itulah. Okey, alhamdulillah, Moktih dah sampai dah kat hostel yang kita nginap ni lah. Okay, pertama kali tercakap dapur, itulah sebab kita kan memang suka masak. Jadi Moktih tercakap dapur, alhamdulillah dah sampailah. Okay, dapurnya pun cantik, tersusun kemas lah. Okay, inilah antara okay, penginapan untuk hari ni lah. Okay, bilik dia pun okay, nampak kemas lah. Okay, antara alhamdulillah kita orang dah sampai lah. Jauh perjalanan, itulah, alhamdulillah akhirnya sampai juga destinasi kami dah. Baik, ini antara homestay yang kedua lah yang okay, pihak kami nginap. Okay, 3 keluarga dekat rumah sini dan 3 keluarga dekat rumah lagi, dekat rumah homestay sama dengan Moktih. Itulah penginapan kami.